Anda sedang menonton Kopi Kopi Go Fakta. Ada yang sanggup membuat agama karena terpengaruh dengan buku. Ada pula yang terlalu taksub dengan seseorang sehingga sanggup menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan. Dan ada juga yang menganggap syaitan sebagai Tuhan mereka. Hari ini kita akan melihat 5 kepercayaan agama yang pelik. 5. Agama gerakan Putra Philip. Putra Philip, Duke of Edinburgh, adalah suami kepada Permaisuri Elizabeth II. Sebuah puak kaum asli di kampung Yohanen yang terletak di Pulau Tana di Vanuatu percaya yang Prince Philip ini adalah Tuhan mereka. Menurut satu kisah legenda puak ini, suatu ketika dahulu sebuah semangat turun dari gunung dan mengawini seorang wanita daripada kaum mereka, dan anak wanita ini akan pulang ke kampung mereka untuk menjadi Tuhan. Apabila Putra Philip melawat ke kawasan pulau tersebut, mereka terkejut apabila kehadirannya disambut dengan meriah sekali oleh penduduk tempatan. Mereka pun percaya yang Putra Philip adalah Tuhan yang mereka tunggu selama ini. Mereka menjadikan tarikh lahir Putra Philip pada 10 Jun sebagai upacara keagamaan. 4. Church of Wales. Church of Wales ataupun gereja di seluruh dunia adalah sebuah agama yang ditubuhkan pada tahun 1962 oleh Oberon Zell Ravenheart dan istrinya Morning Glory yang menjadikan diri mereka sebagai Tuhan. Mereka menubuhkan agama ini karena diinspirasikan daripada sebuah novel fiction yang ditulis oleh Robert Heinlein, Stranger in a Strange Island. Banyak kepercayaan mereka dipengaruhi oleh tuhan-tuhan dari zaman purba Greek, termasuk kisah legenda Tuhan Zeus dan Thor. Bukan itu saja, Tuhan Church of Wales ini juga membuka sebuah sekolah sihir karena terpengaruh dengan buku Harry Potter. 3. Iglesia Maradona. Akibat terlalu taksub dengan kehebatan Diego Maradona, yaitu seorang pemain bola sepak Argentina, ada yang sanggup untuk menjadikan Diego Maradona sebagai Tuhan agama Iglesia Maradona. Ditubuhkan pada tahun 1998 oleh peminat fanatik Diego Maradona, agama ini mempunyai 10 rukun yang harus dipatuhi, dan rukun yang ke-10 mengatakan ahli harus menamakan anak pertama mereka Diego, mengikut nama pertama Diego Maradona. Mereka mempunyai gereja yang dikhaskan untuk mereka sembahyang dan menunjukkan taat setia mereka kepada Maradona. Ahli agama ini datang daripada seluruh pelosok dunia. Walaupun agama ini ditubuhkan pada tahun 1990, mereka percaya agama ini telah wujud sejak tahun Maradona dilahirkan lagi, yaitu pada tahun 1960-an. 2. Scientology. Diperkenalkan sejak tahun 1954 oleh seorang penulis buku L. Ron Hubbard, Scientology adalah satu agama yang percaya Tuhan mereka adalah seorang makhluk asing dari sebuah planet yang jauh dari bumi. Makhluk asing ini digelar sebagai Xenu. Xenu adalah seorang makhluk asing yang memerintah semua alam semesta termasuk bumi. Dia kononnya telah mencipta bumi sejak 75 bilion tahun yang lalu apabila dia membawa masuk ratusan orang manusia untuk tinggal di muka bumi. Sebuah kaji selidik yang dilakukan pada tahun 2001 mendapati yang ahli agama Scientology ini adalah sebanyak 200 ribu orang. Dan salah satu penganut agama ini adalah bintang antarabangsa terkenal Tom Cruise. 1. Satanism. Satanism adalah satu agama yang diperkenalkan pada tahun 1966 oleh bapa agama penyembahan syaitan Anton Zandon Levy. Penganut Satanism ini mempunyai ideologi yang syaitan adalah Tuhan yang mencipta manusia dan dia patut disembah. Penganut akan membuat ritual untuk menyembah syaitan, membaca kitab syaitan, dan menggunakan simbol-simbol Satanism di dalam kehidupan harian mereka. Terdiri daripada pelbagai golongan termasuk golongan remaja dan juga golongan profesional seperti ahli politik dan ahli perniagaan. Namun gerakan mereka menyembah syaitan dilakukan secara rahasia. Bukan semua, tetapi sesetengah music rock heavy metal sering dikaitkan dengan penyembahan syaitan seperti kumpulan heavy metal Mayhem, Behemoth, dan Bajuria. Antara kumpulan profesional yang dituduh mengamalkan satanism adalah kumpulan rahasia Illuminati, Bone and Skull, dan The Knight Templar. Itu dia 5 agama yang paling pelik di dunia. Bagaimana pula agama pelik dari Malaysia ataupun Indonesia seperti agama kerajaan Langit Ayapin, golongan anti hadis, dan Al-Akram? Itu adalah topik untuk episode yang seterusnya, jadi pastikan anda subscribe ke saluran ini, like dan share jika anda rasa bermanfaat, like laman sosial kami. Saya jumpa anda pukul 10 malam ini untuk segmen seram dan pukul 8 pagi esok. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.